Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita hormati bersama tetamu kehormat majlis, yang berhormat Haji Hanafi bin Muhammad Sifud, ketua kampung Labi 1, seterusnya yang kita muliakan bersama Tuan Haji Imam Haji Sufyan, Imam Masjid Zainab Kampung Lumut Mukim Sungai Liang Kuala Belait. Demikian juga semua ahli perkumpulan Halaqah Cinta Quran Brunei dan semua yang hadir di masjid ini, termasuk sukarelawan yang turut mengungkayahkan majelis yang penuh berkat ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan majelis khatam Quran kali kelima ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan khatam Quran kita itu dinilai Allah. Bila Allah menilai khatam Quran, Allah menilai per ayat dan per huruf. Dinilai per ayat dan per huruf. Per ayat, orang yang baca Quran di rumah Allah di pagi hari, per ayat dinilai satu ayat satu ekor unta besar gemuk. Ada hadis Sahih Bukhari menyatakan masalah ini, perkara ini. Orang yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah, nilainya satu ayat yang dibaca satu ekor unta besar gemuk. Kemudian ada lagi nilai per huruf. Subhanallah. Boleh kita tengok nanti, kalau tengok internet ada tuh ya, surah Ad-Duha berapa jumlah hurufnya, Alam Nasrah, At-Tin, Iqra, Inna Anzalnahu Lam Yakunil Ladzina Kafaru, sampai ke An-Nas, demikian juga Fatihah berapa jumlah hurufnya. Boleh dikira tuh. Satu huruf 10. Subhanallah. Satu huruf 10. Belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam doa dan zikir. Dalam doa dan zikir ya. Dan seterusnya, setiap ayat yang hafal, ini hafal ya, tadi yang dibaca, ini hafal. Setiap ayat yang dihafal, rata-rata mungkin dari Al-Duha sampai An-Nas, mungkin 60% di antara ahli Halaqah Cinta Al-Quran ini sudah hafal karena selalu dibaca ya. Orang yang hafal Al-Quran nanti bila masuk surga, mudah-mudahan kita ahlul jannah semuanya, bila masuk surga nanti disuruh mengaji di sana. Jah, baca tah katanya. Ada perintah di sana nanti saat orang itu masuk surga, ada buku di bawah ya, mudah-mudahnya masuk surga. Ada bukunya insyaallah. Setiap orang yang masuk surga sampai di surga disuruh mengaji. Kalau yang haji, haji baca tah. Haji itu pun baca, imam pun baca, waibi pun baca. Dibacanya surah Ad-Duha. Setiap ayat yang dibaca, yang hafal, naik satu level di surga. Setiap ayat yang hafal, naik satu level. Subhanallah. Semakin banyak hafal, kalau dia hafal Yasin, hafal Al-Waqi'ah, hafal contohnya surah Al-Muluk, surah Al-Kahf, satu ayat satu kenaikan, satu ayat satu kenaikan. Subhanallah. Kalau dia hafal satu Quran, 6.000 lebih ya, 6.000 lebih kenaikan. Jadi tiba di surga nanti, orang yang banyak hafal Qur'annya
contohnya si anak ya, anak yang masuk tahfiz, yang mengaji di Kupu SB, mengaji di Unisa, diantar ke Jordan, ke Mesir, dah kemana, banyak hafal Al-Qur'annya. Sekali tinggi dia punya level. Sampai di atas, dia bonjar ibunya, babunya, pak. Babuku mana? Babahku mana? Dicari ahli keluarganya. Subhanallah. Kemudian dimaklumkan kepada si Alayani, babahmu, babumu dulu tidak mengaji tahfiz, tidak mengaji di Unisa, di Kupu SB. Dulu belum ada Kupu SB, belum ada Unisa. Engkau ini ada peluang mengaji, belajar sampai universiti, degree, master dan PhD. Mereka tidak sama dengan kamu. Apa dicakap si Alayani? Subhanallah, dicakap. Saya dulu belajar mendalami ilmu untuk saya dan subhanallah, untuk saya dan keluarga. Ah, ini nak cari ayatnya nih. Cari ayatnya nanti boleh baca ya. Saya dulu belajar bukan untuk diri sendiri, malah untuk ahli keluarga juga, ayah dan ibu. Ini tersebut dalam surah At-Tur. Kita jangan tahan dengan surah Maryam, karena cerita ini tidak ada arah Maryam, pak. Ada dalam surah At-Tur. Surah At-Tur halaman 524. Cerita ahli keluarga yang masuk surga, sampai di sana dia mencari rumpun keluarganya. Kalau si ayah yang naik levelnya, ataupun si ibu yang naik levelnya, sama aja usulnya. Dia akan cari. Kalau si suami akan cari istrinya, kalau si istri akan cari suaminya, kalau si anak akan cari mak bapaknya dan datuk neneknya, si cucu juga begitu. Tersebut dalam ayat 21 surah At-Tur. Jadi bisa kita, kalau kita fokuskan kepada tentang fadilat Quran, fadilat kata Quran, fadilat menghafal Quran. Apa katanya di sini? Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ayat 21 surah At-Tur. Dalam Quran ada surah At-Tur namanya, Wat-Turi wa Kitabim Mastur fi Raqqin Mansur wal Baitil Ma'mur, juz 27. Apa ceritanya di sini? Ahli keluarga yang masuk keluarga banyak hafalan Qurannya, mungkin ada yang 30 juz, mungkin ada 15 juz, ada 10 juz. Bila dia naik di surga, dia akan mencari ahli keluarganya. Itu ceritanya di sini. Ya Allah, babungku mana? Babahku mana? Lai, mereka bukan sama dengan kamu. Mereka tidak hafal Quran macam kamu ini. Ya Allah, dulu saya belajar, saya menghafal, niat saya untuk saya dan mereka semuanya. Katalah dia hafal 3000 ayat Al-Quran, maka dia akan berada di tangga ataupun level yang ke-3000 dalam surga. Dalam hadis, dalam buku surga itu ya, dicakap antara satu level dengan level yang di atasnya seperti kita melihat bintang di malam hari. Seperti kita menatap bintang di malam hari, memang tidak nampak. Bila orang itu tinggi satu level, satu derajat, karena hafalan Qur'annya lebih, satu level saja dah tidak kelihatan, tidak nampak lagi. Apalagi ratusan dan ribuan. Ini yang diterangkan dalam surah At-Tur. Surah At-Tur halaman 524. Jadi ini merangsang kita ini untuk menghafal Qur'an, merangsang kita untuk mendidik anak,
masuk ma'atafis, insyaallah. Ataupun masuk Kupu SB, masuk UNISA, di sana juga ada program hafal Quran. Anak-anak yang masuk UNISA, anak-anak yang masuk Kupu SB, ada program hafal Quran. Macam Amba ini sekarang mendidik anak-anak untuk hafal Quran surah As-Sajdah. Ada grup, mereka ada grup program Amurabi namanya, menghafal anak-anak surah Sajdah. Sajdah itu 30 ayat. As-Sajdah 30 ayat. Jadi kita tidak terlambat. Kalau ingin dapat kenaikan di surga menerusi hafal Quran, didiklah anak, didiklah cucu. Tidak mesti masuk ma'atafis ya. Tidak mesti masuk ma'atafis. Boleh masuk UNISA, boleh masuk Kupu SB, ataupun mana-mana universitas Islam di dalam dan di luar negeri, insyaallah. Jadi hafalan Quran itu bukan hanya untuk kita dapat pahala, bukan hanya kita dapat doa malaikat. Nanti tadi waktu kita mengungkayakan majlis ini, mudah-mudahan kita semuanya ampit doa malaikat, berada di rumah Allah dengan menjaga adab-adab i'tikaf di rumah Allah. Malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah limpahkan rahmat kurniamu ke atas mereka, ya Allah terima taubat mereka ini semuanya. Di samping itu, bacaan Al-Quran juga dalam doa tadi ada dibacakan oleh pembaca doa ya. Quran ini syifa, Quran ini rahmah, rahmat kata orang Melayu. Rahmatnya macam mana? Orang itu kalau rajin baca Quran, insya Allah badannya akan lebih sehat. Kalau dia sakit, andai kata sakit ya, insya Allah lebih mudah sembuh daripada orang yang tidak baca Quran. Tadi malam Amba bercerita dengan jemaah yang pernah kena positif Pak, COVID Pak. Dia positif, apa dia cakap ubatnya, dia tak berubat. Dia kena tahan, katanya orang kita ni, orang Brunei, tapi kena tahan di Malaysia. Kena tahan di Malaysia, disimpan di kamar, di bilik, katanya. Apa kerjanya dalam? Mengaji. Ada ubat? Tidak ada ubat. Saya kena simpan saja dalam kamar di hospital, katanya, dalam bilik. Dia mengaji. Lepas itu dites, tidak ada penyakitnya. Hanya dengan Quran saja. Tapi kena yakin. Kena yakin, subhanallah, ini banyak ya, banyak terbukti. Ada juga dalam sejarah orang saleh yang kena kanker. Kata dokter pakar, usianya tidak lebih dari 6 bulan. Kata dokter pakar di hospital, usia yang andanya sudah lanjut usia sudah di atas 60 Pak, sudah warga emas. Katanya usia haji ini tidak lebih dari 6 bulan. Bila dia balik rumah, pembinian di rumah istrinya semangat. Kita kan ada Quran, kita ada Allah. Ayo kita baca Quran. Maka dia baca Quran Yasin, fokus Yasin dengan niat istishfa. Apa tuh kan istishfa ini? Apa? Menghilangkan penyakit, melenyapkan penyakit. Baca Quran dengan niat istishfa supaya penyakit hilang, dibaca Yasin malam hari. Tadi ada dalam doa itu ana al-lail, di hujung malam. Jadi baca Quran ini sebetulnya yang paling bisa di malam hari Pak. Waktu malam dengan waktu siang tidak sama. Sahabat-sahabat Nabi dulu baca Quran di malam hari. Katanya pesakit ini yang sudah disahkan oleh dokter umurnya tinggal 6 bulan, tapi dia enggak putus asa, dia yakin akan pertolongan Allah. Dia baca Yasin pukul 3 pagi dengan istrinya di rumah 7 kali satu malam, 7 malam berturut-turut. Berapa semuanya? 49 Masya Allah. Excellent aja nih, alhamdulillah. Lepas itu dicek, enggak ada kanker. Enggak ada masalah. Dah 6 bulan lagi. Entah berapa kali 6 bulan dia pergi ke hospital. Dokter tadi tercanggung, usulnya, kita kan bulan-bulan. Iya.
patutnya sudah dalam kubur. Ah, patutnya sudah dalam perut bumi, enggak di atas bumi lagi. Apa aji buat katanya? Dokter pula belajar sama pesakit macam mana nak mencegah kanser tadi. Quran ini ajaib ya, kita kena yakin. Kemanfaatan Al-Quran, keberkesanan Al-Quran sesuai dengan keyakinan kita nih. Kalau keyakinannya kuat, keberkesanan ataupun kesan Al-Quran akan lebih tinggi dibandingkan orang yang keberkesanan ataupun keyakinannya lemah. Nah, dalam hadis kudusi kita selalu dengar ustaz-ustaz kita berceramah, ana inda dhanni abdi bi. Maknanya apa? Allah itu akan melayan orang itu ikut thinkingnya, ikut keyakinannya. Kalau keyakinannya tinggi, dulu ada sahabat jiran dekat Malaysia, masa Amba ini bertugas di Malaysia, dia selalu kena gangguan. Sekali dia punya adik ipar jumpa Amba, ustaz tolonglah rawat dulu kakak saya ini. Kawan yang datang ini, dia sama-sama belajar dengan Amba ini, dengan mula Profesor Harundin. Encik kan murid Harundin, cobalah dulu. Alah ustaz lah dulu, kata, bah bisa tak? Apa yang Amba beri sama pesakit ini? Baca suratul ikhlas saja, tapi yakin. Puan, kalau puan ingin sembuh dengan sempurna, insyaallah jangan bergantung kepada saya, bergantung kepada Allah. Sila baca Quran direct, minta kepada Allah. Dibaca suratul ikhlas, karena masalahnya agak berat sikit, Amba cakap baca 10 menit sebelum sholat, 10 menit sesudah sholat. 10 menit sebelum sholat, 10 menit sesudah sholat. Ikut kecepatan yang dia baca itu, 10 menit dia meluruh 100. Jadi 100 sebelum sholat, 100 sesudah sholat, diamalkannya dalam beberapa hari, hilang penyakitnya. Jadi bila jumpa, macam mana tah kakak itu, katanya sekarang tidak berhenti lidahnya membaca suratul ikhlas. Subhanallah, tidak berhenti lidahnya membaca suratul ikhlas. Begitulah. Jadi sebenarnya pembicaraan ini harus dikaitkan dengan Al-Quran ya. Janganlah kita cerita Maryam tapi tak ada dikenal dengan mengenal dengan Al-Quran. Jadi itulah tip ya, baca Yasin dengan yakin, tapi jangan lepas maghrib. Bukan tak boleh baca Yasin lepas maghrib, tapi baca Quran sebenarnya yang paling bagus di ujung malam, saat orang tidur, saat Allah melagau kita nih Pak. Kan di ujung malam tuh Allah mengundang semua manusia mendekati Allah. Di ujung malam Allah mengundang manusia, melagau manusia mendekati Allah. Siapa yang berdoa, berdoalah, doanya akan kabul. Siapa yang beristighfar, istighfarlah, istighfarnya akan diterima. Saya ingin bertaubat, taubatlah, taubatnya akan diproses. Kenapa kita tidak memanfaatkan saat Allah memberi peluang keemasan untuk kita? Itu yang diamalkan oleh orang yang kena kanser tadi, yang baca Yasin 7 kali semalam. Selama 7 malam suami istri baca Yasin dengan keyakinan Allah beri kesembuhan, ternyata makbul doanya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita hasratkan dari Al-Quran ini diberikan Allah SWT. Kita ingin kita dinaikkan derajat, kita ingin dosa kita dihapus, kita ingin hati kita bisa, kita ingin terhindar pada penyakit dan masalah kesehatan, terhindar pada COVID-19. Bukan diri saja, masyarakat kita, rakyat kewahdil juga, dan umat Islam semuanya dijaga Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan begitulah, saling mendoakan. Tapi yang lupa tadi, keyakinan itu penting. Nak membina keyakinan macam mana? Karena banyak baca Quran. Nak membina keyakinan karena banyak baca Quran dengan tadabur. Bukan setakat baca saja, itu perlunya tadabur, artinya menghayati kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin rabbal alamin. Aku lu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.